mana yang lebih diutamakan, dikir dengan hati disir dipelankan atau dengan jahar dikeraskan? Kembali lagi kepada orangnya masing-masing. Ya. Yang tidak boleh itu kita saling menghina, yang pelan menghina yang keras dibilang gak husu, kemudian yang keras bilang yang pelan gak semangat. Nah ini gak boleh. Jadi semua dikembalikan kepada diri masing-masing. Yang merasa membacanya itu bisa lebih khusyuk dengan dipelankan, dengan di hati, silakan, tidak apa-apa. Yang merasa dia lebih khusyuk, lebih semangat kalau untuk dijaharkan, silakan, tidak apa-apa. Bebas. Ustadz, apakah boleh dikir itu di hati tidak dilafalkan? Boleh. Dapat pahala? Dapat pahala. Yang tidak boleh itu membaca Quran di hati, itu tidak ada pahalanya. Karena kalau membaca Quran itu syaratnya itu minimal telinga kita sendiri itu harus mendengarkan. Walaupun pelan. Telinga kita mendengarkan. Sehingga kalau ada orang baca Quran cuma di hati, nah itu enggak ada pahalanya. Apalagi sudah baca di hati sambil tidur lagi. Nah itu lebih-lebih lagi. Nah, enggak ada pahalanya. Ya. Makanya kalau baca Quran itu ya harus dilafadzkan. Karena itu ada syaratnya. Tapi kalau zikir, itu tidak ada syaratnya. Yang penting bagaimana kita berzikir itu bisa khusyuk. Ya. Dan usahakan, ini yang pentingnya. Akhlak itu penting. Kadang ada orang tuh saklek, artinya harus apa yang dia inginkan, ya orang harus ngikutin, tidak bisa. Contoh kita datang ke salah satu masjid musola, dikirnya dijaharkan, ya kita ikut aja, dijaharkan. Datang ke masjid ke musola, disirkan dipelankan, ya ikut dipelankan. Selama itu tidak melanggar aturan syariat. Kan ada sebagian orang itu wah keras, yang habis salat berdikir tidak boleh salat di masjid di musola kami, wah. Atau yang habis sholat berdikir dikeraskan tidak boleh sholat di masjid kami. Tidak boleh seperti itu. Masjid itu tempat untuk ibadah. Masjid itu usisa li taqwa, didasari dengan ketakwaan untuk melakukan kebaikan. Sehingga tidak jadi masalah. Jadi dikembalikan lagi kepada orangnya masing-masing. Mana yang dia merasa lebih khusyuk, maka itu yang dikerjakan. Tapi di saat kita ke tempat seseorang, ikuti yang ada di sana seperti apa dalam pembacaan zikirnya. Wallahu a'lam bishawab.